Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Erwin Saputra pada materi turunan fungsi trigonometri untuk matematika peminatan di kelas 12. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama itu adalah ini dia, menjelaskan pengertian turunan trigonometri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan turunan trigonometri. Jadi anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan rumus cepatnya saja untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan turunan trigonometri. Syaratnya adalah kita harus kuasai dulu ini dia, rumusnya. Berarti yang ini Bapak misalkan adalah ini fungsi fx, maka turunan lambangnya itu adalah f aksen x. Kalau misalnya dia yx, maka di sini lambangnya adalah y aksen x atau boleh dengan dy per dx. Jadi konsep mudahnya adalah turunan sin itu cos, turunan cos min sin, turunan tangen sekan kuadrat, turunan kotangen itu min kosek kuadrat. Lalu sekan itu adalah sekan tangen, kosek adalah min kosek kotangen. Hanya ini aja. Jadi di sini Bapak tidak mengajarkan dari mana mendapatkan turunan sin itu jadi cos. Nanti di pertemuan lain Bapak akan jelaskan. Jadi ingat, turunan sin cos atau sin turunannya cos, cos turunannya min sin, tangen turunannya sekan kuadrat, kotangen turunannya min kosek kuadrat, lalu sekan turunannya sekan tangen, dan kosek turunannya adalah min kosek kotangen. Bapak kira ini harus dikuasai. Kenapa harus dikuasai? Karena kalau tidak dikuasai, bagaimana kita menyelesaikan soal nomor 1 dan seterusnya. Oke, kita bisa selesaikan nomor 1 ini. Yang pertama adalah fx sama dengan sin 6x. Bagaimana dengan turunannya? Maka f aksen x sama dengan sin 6x ini terdiri dari dua fungsi. Nah, yang pertama adalah ini, sin 6x. Ini kita turunkan. Lalu yang kedua, kita bisa turunkan yang 6x-nya. Berarti 6x ini turunan aljabar. Ini yang kedua. Berarti turunan sin, kita bisa lihat tadi, turunan sin adalah cos. Berarti cos, turunan sin, 6x-nya itu tetap ditulis. Lalu yang kedua, turunan yang 6x berapa? Ini yang kedua. Turunan 6x berapa? 6. Maka 6x ini tidak bisa dikalikan dengan 6. Kenapa tidak bisa? Karena 6x ini bagian dari cos. Berarti ini termasuk sudut. Berarti jawabannya adalah 6 cos 6x. Mudah kan? Untuk nomor 1. Tapi ujian nasional tidak pernah keluar. Yang kedua, fx sama dengan sekan 4x. Berarti konsepnya masih sama. Yang ini, yang pertama fungsinya, dan ini yang kedua. Berarti anak-anak Bapak sekalian, kita langsung bisa kerjakan. Berarti f aksen x sama dengan sekan turunannya ini, sekan tangen, ini turunannya. Maka turunannya adalah sekan 4x tangen 4x. Ini untuk fungsi yang pertama. Lalu fungsi yang kedua, 4x. 4x turunannya adalah 4. Maka jawabannya adalah 4 sekan 4x tangen 4x. Mudah ya. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Di sini ada tiga fungsi. Yang pertama kita turunkan ini pangkatnya. Ini kita turunkan. Yang kedua kita turunkan cos-nya. Ini. Baru yang ketiga kita turunkan 2x ditambah dengan 6. Ini yang ketiga. Bapak kira anak-anak sekalian masih ingat untuk menyelesaikan rumus ini, Bapak misalkan gini dia. Kalau y sama dengan a u pangkat n, maka ini y aksen turunannya itu adalah n ini dikali dengan a lalu u n-nya dikurang dengan 1. Ini materi di kelas 11. Turunan aljabar. Maka ini sama ada dengan u itu adalah fungsi. Berarti di dalam u itu ada fungsi dia. Maka ini kita bisa turunkan f aksen x sama dengan tiganya dulu kita turunkan. Berarti 3 cos
pangkat 2, karena kan pangkatnya dikurang dengan 1. Tulis lagi 2X tambah 6-nya. Selanjutnya, yang kedua, turunan cos apa? Kita bisa lihat ini, turunan cos adalah min sin. Berarti min sin, tulis juga 2X tambah 6-nya. Lalu yang terakhir adalah turunan 2X ditambah dengan 6. Berapa turunan 2X tambah 6? Turunannya adalah 2. Maka turunannya hasilnya adalah seperti ini dia. Berarti negatif ini pindahkan ke sini, kalikan dengan ini, berarti negatif 6 cos pangkat 2, 2X ditambah dengan 6, lalu sin 2X ditambah dengan 6. Ini jawabannya. Tapi nak, terkadang kalau dia soalnya pilihan ganda untuk taraf nasional, ini jawabannya tidak seperti ini dia. Kenapa? Ini kita bisa ubah. Masih ingat rumus sin 2A. Itu rumusnya adalah 2 sin A cos A. Ini sudut angkap dia. Materi kelas 11 ini. Maka yang ini bisa kita ubah jadi seperti ini dia. Ini kita ubah ya. F aksen X sama dengan minus 3 dikali dengan 2. Minus 3 dikali 2 itu kan minus 6. Cos kuadrat. Bapak pecah, ini jadi cos kuadrat 2X tambah dengan 6. Lalu sin dulu, baru nanti kali cos lagi. Sin 2X tambah dengan 6 kali, Bapak tulis di bawahnya, nggak cukup. Oh, ini nggak ada kuadratnya ya. Ini nggak ada kuadratnya. Biar Bapak tulis lagi cos-nya di bawah. Cos 2X tambah dengan 6. Berarti kan cos dikali cos jadinya cos kuadrat. Maka dari sini kita bisa tentukan yang ini kan termasuk identitas dari ini dia, sin 2A. Ini dia. Kita anggap yang ini adalah A, yang ini 2X ini adalah A. Maka turunannya menjadi minus 3, berarti 2 cos sin sama aja dengan 2 sin cos. A-nya itu adalah 2X ditambah 6. Berarti menjadi 2A, berarti sin 2A, berarti 2 dikali A. Berarti 2 dikalikan dengan 2X, ini jadinya 4X, ditambah dengan 2 dikalikan dengan 6, 12. Baru bawah dikali dengan yang bawah, kali dengan cos 2X tambah dengan 6. Biasanya ini jawabannya, nak. Jarang jawabannya itu yang ini dia. Ini soalnya bisa jebakan. Bapak kira paham ya untuk soal nomor 3 ya. Berarti soal nomor 1, 2, dan 3 ini caranya beda dia. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4. Masih ingat kan identitas trigonometri? Itu identitasnya adalah sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Bapak kira ini masih ingat? Maka ini kita bisa turunkan. Berarti turunannya adalah, ini bentuknya juga sama. Berarti kalau Y-nya sama dengan AU pangkat N, maka turunannya itu adalah, ini turunannya adalah N AU N dikurang dengan 1. Ini dia, 1. Berarti anggap yang ini U. Berarti ini kita turunkan dulu. Berarti 2 dalam kurung sin X ditambah dengan cos X pangkatnya dikurang dengan 1. Berarti dia pangkat 1 kan? Selanjutnya kita turunkan yang di dalam. Turunan sin apa tadi? Cos. Lalu turunan cos min sin. Oke, ini dia. Selanjutnya, supaya ini sama dengan ini, saya ubah jadi seperti ini, Dena. Cos X ditambah dengan sin X, kali dengan cos X, dikurang dengan sin X. Kenapa Bapak ubah seperti ini? Supaya dia mudah. Kan ada rumus,
A kuadrat dikurang dengan B kuadrat itu sama dengan A ditambah dengan B, A dikurang dengan B. Berarti Bapak anggap yang ini A, yang ini B, yang ini A, yang ini B. Maka turunannya adalah berarti 2 dalam kurung seperti ini langsung aja nih. Berarti A dikuadratkan. Ini berarti cos kuadrat X dikurang B-nya dikuadratkan. Sin kuadrat X. Jawabannya sampai di sini. Tetapi, nah ini dia. Terkadang opsinya tidak ada. Maka soal ini bisa kita ubah. Ini masih ingat nggak identitas trigonometri untuk cos 2A? Ini materi di kelas 11. Cos 2A itu sama dengan gini dia, cos A, cos dalam kurung A ditambah dengan A. Maka sama dengan ini cos A, lalu cos A dikurang, kalau dia tambah, kalau dia penjumlahan, sin A, sin A. Maka jadinya adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Gitu dia. Masih ingat kan? Pasti udah lupa, apalagi corona kan? Next, selanjutnya, kalau misalnya Bapak tanya ini, sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1, maka sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Ini rumus cos 2A yang pertama. Bapak ulangi lagi nih, Bapak ingat lagi. Yang kedua, ini cos 2A. Dari sini kita bisa ubah nih. Berarti cos kuadrat A, sinnya itu diganti dengan ini. Sin kuadratnya diganti dengan 1 kurang cos kuadrat A. Maka dapatlah, ini kalikan ini kan jadi positif, berarti cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A, berarti 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ini yang kedua. Lalu, yang ketiga, modelnya dari sini, nah, dari sini, yang ketiga ini ya, cos 2A, ganti cos kuadrat A-nya. Jadi kalau di sini tanya cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Berarti cos kuadrat A-nya diganti dengan 1 kurang sin kuadrat A. Dikurang, ini dia, sin kuadrat A. Maka hasilnya adalah 1 dikurang negatif sin kuadrat kurang sin kuadrat. Berarti 2 sin kuadrat A. Maka ini yang ketiga. Berarti cos 2A itu identitasnya ada 3. Yang pertama itu adalah ini, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua itu ini, 2 cos kuadrat A dikurang dengan 1. Dan yang ketiga ini, 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Maka yang ini bisa kita ganti dengan ini dia. Berarti jawabannya ini jadinya, turunannya adalah 2 cos 2A. Inilah jawabannya dia. Oke ya, banyak belajar lah ya. Nanti mudah-mudahan corona ini berakhir biar kita tatap muka, nanti kita belajar dari awal untuk trigonometri. Oke ya, nak ya. Oke, selanjutnya. Ini kalau dilanjut penting nih, tapi nggak apa-apa lah, lanjut aja. Nomor 5. Nah, ini dia. Nomor 5 ini caranya ada 2. Yang pertama caranya panjang. Yang kedua caranya singkat. Jadi Bapak jelaskan cara yang panjang dulu ya. Nanti kalau Bapak jelaskan yang singkat, yang panjang tak mau. Cara yang pertama, ini caranya panjang. Sengaja aku takut-takuti kalian. Jadi cara pertama, kita misalkan yang ini adalah U, yang ini 6, kita misalkan P. Masih ingat, untuk kelas 11. Ini kelas 11 semua yang aku singgung nih. Oke, rumus. Kalau misalnya dia fx itu sama dengan u dikali dengan v, maka turunannya itu adalah u aksen v ditambah dengan u v aksen. Jadi u aksen sama v aksen ini turunan. Berarti kalau seandainya u-nya itu sama dengan sin 5x,
maka U aksennya itu sama dengan turunan sin apa? Cos. Turunan 5X apa? 5. Berarti 5 cos 5X. Lalu P-nya Bapak buat adalah cos 5X. Maka turunannya untuk V aksennya ini, turunan cos apa? Min sin. Turunan 5X apa? 5. Berarti min 5 sin 5X. Setelah itu kita bisa substitusikan rumus ini. Nah, masukkan aja nih. Tinggal substitusikan aja kok. Berarti F aksen sama dengan U aksen. U aksen ini dia ya. 5 cos 5X. Takutnya salah masuk nih. 5 cos 5X. Selanjutnya V. V itu ini kan. Berarti V itu adalah ini. Cos 5X kali dengan cos 5X. Dikurang U. U-nya itu adalah ini dia. Sin 5X. Baru dikali dengan V aksen. V aksennya itu nih. Negatif 5 sin 5X. Maka ini menjadi, berarti ini kan bisa dikuadratkan nih, 5 cos 5X dikali cos 5X, berarti 5 cos kuadrat 5X. Dikurang, oh jadi tambah, ini negatif kali negatif, berarti tambah 5 sin kuadrat 5X. Oh maaf ya nak ya, salah. Ini kan tambah, ini jadi tambah dia nak. Kenapa nggak ada yang protes? Apa bingung? Oke, okay. Berarti ini kurang ya nak ya. Ini berarti kurang 5 sin kuadrat 5X. Kenapa ini negatif? Karena negatif dikali dengan positif. Maka ini bisa kita buat seperti ini. 5 dalam kurung cos kuadrat 5X dikurang sin kuadrat 5X. Maka turunannya menjadi 5, identitas cos kuadrat 5X sin kuadrat 5X. Berarti ini dia, identitasnya adalah cos. Kalau di sini dia 5, maka tinggal dikalikan dengan 2. Berarti jadinya 5 cos 10X. Ini kan cos 2A. Cos 2A ini, di sini kenapa A? Ini langsung aja bagi 2. Berarti A, A. Anggap aja di sini nanti kan jadinya A tambah dengan A. Ini kalau 10X berarti 10X ditambah dengan 10X. Maka 5X, 5X. Inilah jawabannya. Itu cara pertama. Cara keduanya, ini cara favorit ini. Untuk anak kelas 12 untuk ngerjakan soal SBMPTN atau UTBK. Cara keduanya. Cara kedua, soalnya adalah fx sama dengan, kita bisa lihat di atas, sin 5x cos 5x. Kok agak susah ini ya? Oke, Bapak ulangi kembali. Masih ingat rumus identitas sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Berarti kalau seandainya Bapak ubah di sini jadinya sin A cos A, maka di sini jadinya kan setengah sin 2A. Setengah di sini kan pindah ke sini dia. Maka yang ini bisa kita ubah. Yang ini kita ubah menjadi ini kan, berarti fx-nya itu sama dengan setengah sin, ini karena 5x, ini 5x, jadi 10x. Maka kita bisa turunkan
F aksen X sama dengan, ini tetap setengah tulis, turunan sin apa? Cos. Turunan 10X berapa? 10. Berarti kan 10 cos 10X. Sama dengan, yang ini kan habis dibagi nih. Yang ini habis dibagi. Berarti 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti 5 cos 10X. Ini caranya. Berarti sama kan jawabannya, 5 cos 10X. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalian bisa pilih mau pakai cara pertama atau cara kedua. Tapi kalau menurut Bapak adalah pakai cara yang kita tahu. Terkadang cara mudah pun kalau kita nggak tahu konsepnya pasti tidak bisa dikerjakan. Oke, satu lagi lah ya, satu soal lagi ya. Bisa ya Bu Ade? Satu soal lagi. Oke, ini dia. Soal nomor 6. Ini juga bisa kita kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama, masih ingat ini misalkan U per V. Berarti turunannya itu, kalau dia bentuknya pembagian, itu kan U aksen V dikurang dengan U V aksen per V kuadrat. Pasti peninggalian, kan? Oke, ini kita bisa turunkan. Berarti kalau U-nya itu sin 4X, maka turunannya, turunan sin apa? Cos. Turunan 4X apa? 4. Berarti 4 cos 4X. Yang ini, V aksen, turunan cos, min sin. Turunan 2X adalah 2. Berarti min 2 sin 2X. Maka kita tinggal substitusikan langsung nih. Gampang kok. Masukkan aja. U aksen, ini dia. 4 cos 4X. Dikali V-nya itu ini yang di bawah. Cos 2X. Dikurang, U-nya itu adalah ini kan. U-nya ada ini. Sin 4X. Berarti sin 4X. V aksen, ini yang di bawah. Oh, salah-salah. U-nya pas kan sin 4X. Lalu, ada yang salah kita, nak. Pas ya. U aksen itu adalah ini. Sorry ya, lambangnya ini. Kenapa P? Lambangnya adalah U aksen. Berarti U aksen adalah 4 cos 4X. Ini Bapak ulangi. V-nya adalah cos 2X. Oke, udah benar. Dikurang U-nya itu adalah ini, sin 4X, lalu V aksennya itu adalah ini. Berarti negatif 2 sin 2X. Per V kuadrat, berarti cos kuadrat 2X. Sama dengan? Kita bisa selesaikan, nak. Yang ini sama ini sinnya ini, Bapak buat ini ya. Yang ini, kan masih ingat tadi, yang nomor 5, sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Berarti kalau Bapak buat misalnya sin 4A, berarti 4A ini, 2A ini dibagi 2 kan ini, A ini A. Kalau 4A dibagi dengan 2, ini berarti 2 sin 2A cos 2A. Yang ini kita ganti dengan ini. Kenapa harus diganti, nak? Supaya di sini ada cos 2X, di bawah cos 2X. Di sini supaya ada cos 2X, nantinya habis dibagi dia. Berarti ini jadinya kan 4 cos 4X, cos 2X, dikurang, berarti ini, gantikan ini 2, 2 dikali dengan min 2, ini negatif, berarti tambah 2, tambah 2. Tambah berapa? 4 ya, nak ya. Ditambah dengan 4 sin 2A cos 2A, baru dikali lagi dengan sin. Kok 2A? Seharusnya 2X. Udah lapar kurasa ini. Berapa, nak? Berarti ditambah dengan 4 sin 2X
cos 2x, lalu ini dikali lagi kan sin 2x per di sini cos kuadrat 2x. Nah, ini kan kalau kita kelompokkan jadinya gini, ini 4, ini 4. Lalu yang ini kan cos 2x, ini cos 2x. Kita bisa ubah ini jadinya gini, Diana. Cos 2x dalam kurung 4 cos 4x ditambah dengan 4 ini sin kuadrat 2x per cos 2x kali lagi dengan cos 2x. Maka ini kan hilang dia, yang cos 2x. Inilah tujuannya tadi diubah Diana. Maka kan tinggal ini, yang di atas ini menjadi 4 dalam kurung, karena sama-sama 4 nih. Berarti cos 4x ditambah dengan sin kuadrat 2x. Per, ini dia, cos 2x. Sampai sini bingung nggak, Mak? Halo? Bingung nggak, Nak? Bingung, insya Allah nggak, Pak. Iya, betul, Kak. Oke. Okay. Satu soal pendek soalnya, tapi kok caranya panjang? Oke, okay, yang ini kita bisa ubah ya. Masih ingat tadi, identitas cos 2x tadi adalah cos kuadrat x dikurang dengan sin kuadrat x. Karena ini 2x, ini x. Berarti kalau misalnya cos 4x sama dengan cos kuadrat 2x dikurang dengan sin kuadrat 2x. Maka kita bisa ganti. 4 dalam kurung cos kuadrat 2x dikurang sin kuadrat 2x ditambah dengan sin kuadrat 2x per cos 2x. Maka sampai di sini kan kita bisa matikan nih, yang mana kita bisa hilangkan adalah yang ini. Kan habis. Maka hasilnya itu menjadi ini dia. Berarti 4 cos kuadran 2x per cos 2x. Ini kan hilang. Hasilnya jadi 4 cos 2x. Oke, paham mana? Susah apa tidak nih? Cara kedua. Cara cepatnya nih. Yang ini tadi sin 4x itu adalah identitasnya mana? Tadi kayaknya Bapak udah ada nulis. Ini kan identitasnya kan? Ini. Berarti fx sama dengan sin 4x kita ganti dengan ini. Karena ini dia nih, berarti jadinya adalah 2 sin 2x cos 2x per cos 2x. Maka ini kan habis cos 2x-nya. Berarti tinggal ya udah turunannya. 2-nya tetap ditulis. Turunan sin apa? Cos. Turunan 2x berapa? 2. Berarti 2 cos 2x. Maka turunannya adalah 2 dikali 2, 4. Berarti 4 cos 2x. Yang mana yang lebih mudah? Cara 1 apa cara 2, Nak? Cara 2, Pak. Cara 2. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, kalau tidak paham, nanti bisa ikuti follow my YouTube ya, Erwin Dasyat. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Ini cuma. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.